Kita beralih ke kasus pencurian ban yang akhir-akhir ini sedang marak. Pemirsa, tim Reskrim Polres Metro Bekasi, Jawa Barat menangkap pencuri ban mobil di kontrakannya di Sukatani, Kabupaten Bekasi. Polisi menyita satu dongkrak serta peralatan lain yang digunakan pelaku saat beraksi. Setelah ditangkap di kontrakannya, pencuri ban mobil berinisial SS langsung dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk diperiksa. Dari tangan pelaku, polisi amankan satu dongkrak serta sejumlah kunci yang digunakan pelaku saat mencopot ban mobil. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan mengatakan, pelaku melakukan aksinya seorang diri. Pelaku sudah menjalankan aksinya beberapa kali di parkiran mal atau tempat parkiran umum. Adapun pencurian tersebut dilakukan oleh atas nama SS di 4 TKP dengan 2 waktu yang berbeda. Untuk TKP pertama dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019. Yaitu di City Mall, kejadian pukul 5.30 dini hari. Polisi memburu pelaku setelah video satu keluarga yang kaget karena kehilangan ban mobilnya saat diparkir di salah satu pusat perbelanjaan di Cikarang, Jawa Barat, viral di media sosial. Pelaku hanya menyisakan 5 buah baut ban. Agar mobil tetap seimbang, pelaku mengganti ban dengan tumpukan batu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.